Halo guys, ketemu lagi dengan saya Dani DiCaprio di Origin Sativa Channel. Kali ini saya akan mereview pomade warna atau Suavecito Hair Clay. Kali ini saya akan mereview yang warna coklat. Ini guys. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita langsung review pomade warna atau Suavecito Hair Clay warna coklat ini ya guys. Pertama kita buka kemasannya. Oke, ini ada pengamannya lagi ya, jadi aman lah, nggak akan gampang tumpah-tumpah. Ini dalamnya guys. Nih. Aromanya enak, wangi guys. Bagus kayaknya. Oke, langsung kita coba. Guys, usahakan hair clay-nya harus rata sampai ke rambut bagian dalam ya, biar warnanya rata, nggak belang-belang ya guys. Ini kayaknya udah mulai rata nih guys. Oke, sekarang saya sisir dulu ya biar kelihatan rapi. Oke guys, sudah selesai. Saya sudah memakainya, ini hasilnya seperti ini. Menurut saya sih ini warnanya bagus ya, dan warnanya kalem, nggak terlalu mencolok. Jadi cocok banget bagi kalian yang ingin merubah warna rambut kalian, pakai pomade warna ini atau hair clay Suavecito warna coklat. Ini warnanya kalem, nggak terlalu ngejreng, cocok dipakai saat ada acara-acara santai. Jadi ya bagus lah kalau menurut saya. Jadi kalau di tempat yang tidak terang atau gelap, ini tidak terlalu terlihat, tapi terlihat sih kalau secara langsung ini warna coklat, tapi akan terlihat banget kalau kena cahaya atau sinar matahari guys. Jadi ya nggak terlalu ngejreng lah, cocok buat acara-acara santai atau kita mau keluar, kita pakai pomade seperti ini. Pertama, rambut kita akan menjadi rapih, dan kedua akan berubah warna menjadi coklat. Cocok buat kalian yang ingin merubah warna rambut kalian, khususnya warna coklat ya. Dan ini bisa dihilangkan dengan cara dibilas menggunakan air guys. Jadi warna ini nggak permanen loh. Jadi pomade warna ini kalau kalian bilas dengan air, cukup dengan air aja, warna ini akan hilang guys. Dan ini nggak permanen. Jadi kalian bisa gampang gonta-ganti rambut kapanpun kalian mau dengan memakai Suavecito Hair Clay warna coklat ini. Oke, sekian review di video ini. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa tonton video berikutnya. Oke guys.